Assalamualaikum Punti. Hari ini membuat jajan nagasari. Bahannya ada 200 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung sagu biar agak sedikit kenyal. Saya tambahin tepung sagu ya, 2 sendok makan. Pisang secukupnya, ada 800 ml santan sedang. Daun pisang secukupnya, gula pasir 110 gram, vanila secukupnya, garam setengah sendok teh. Oh, ada tips Bu ya, kalau misalnya daunnya kadang keras buat bungkus bisa pecah ya. Jadi sebelumnya tuh dibakar dulu di atas bara api. Biar lemas, jadi buat bungkus tuh enak nantinya. Jadi lemas tuh. Setengah sendok teh vanili. Gula. Garam. Inilah hasilnya, sudah matang 30 menit, kukus. Coba lihat dalamnya ya. Cobain.
Manisnya, santannya pas banget, gurih. Ada sedikit kenyal-kenyal karena kasih di tepung tapioka tadi ya. Kalau sudah dingin pasti enak. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yang belum subscribe, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.